Wasit yang akan memimpin partai ini yaitu wasit Anang Suryana yang akan didampingi oleh asisten 1 Suhaidi Yunus dan juga asisten 2 Syukri Air. Dan wasit Anang Suryana telah meniup peluit tanda mulai ataupun kick off babak pertama partai antara Persib Bandung melawan Persiba Balikpapan. Eksekutor handar dari situasi ini, Lorenzo Cabanyas kirimkan sebuah tendangan langsung dan Made Wirawan kembali sebuah penyelamatan dari penjaga gawang ini di menit-menit awal. Luar biasa penyelamatan dari Made Wirawan. Ini merupakan yang kedua dalam tempo 7 menit dia melakukan penyelamatan yang sangat gemilang. Kembali sebuah umpan dalam kotak penalti dan kembali ada Made Wirawan di sana. Cip Bandung belum berakhir. Kembali Lorenzo Cabanyas dilewati dua pemain sekaligus di dalam kotak penalti ini. Lorenzo Cabanyas sampai akhirnya ada salah seorang pemain tadi yaitu Muhammad Dan yang kembali halau bola. Diharapkan dapat mencetak gol, bahkan juga tentunya bisa memacu semangat rekan-rekan lainnya untuk juga memberikan kontribusi dalam hal mencetak gol. Hilton Moreira kerjasama Lorenzo Cabanyas hampir saja menembus, masih sebuah bola liar di dalam kotak penalti dari Persiba Balikpapan. Masih belum berakhir tekanan yang diberikan oleh anak-anak Persib Bandung dan Sony Kurniawan yang akhirnya membuang bola melakukan clearance. Diraih oleh Persib Bandung sejauh ini, umpan dikirimkan oleh Siswanto, Robi Gaspar di sana. Dan kini Lorenzo Cabanyas tidak ada pemain yang dapat menguasai bola tadi ya. Sebuah Haryono kembali Persib Bandung menguasai keadaan sangat baik. Eloko kerjasama dengan Cabanyas dan Eloko Gonzalez menyentuh mistar gawang. Masih terbuang peluang yang dimiliki oleh pemain-pemain Persib. Ya, cukup cepat sekali bagaimana serangan dari Persib Bandung. Kita lihat mereka tidak memperlambat permainan. Kita lihat. Saksikan kini Cabanyas lepaskan sebuah umpan dalam kotak penalti dihantam ataupun ditinju tadi oleh Made Wirawan dan segera dilakukan di mana Lorenzo Cabanyas kembali ditarik keluar untuk digantikan oleh Atep. Ya, sedikit mengherankan memang kita lihat bagaimana juga gerak tumbuh dari seorang Cabanyas sedikit tidak percaya.